Ya, selamat sore mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Inilah dia suasana dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana Jackmania berbondong-bondong menaiki sebuah bis untuk bisa menempuh perjalanan menuju Lebak Bulus, di mana tempat Stadion Lebak Bulus berada di wilayah Jakarta Selatan. Dan juga di sore hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan derby panas, yaitu Derby Jakarta. Siapakah di antara kedua tim ini yang menjadi penguasa di Jakarta? Ya, inilah dia suasana di Stadion Lebak Bulus Jakarta yang merupakan tempat berlangsungnya derby panas. Derby dua tim ibu kota yaitu Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara. Dan juga kita akan segera melihat siapakah yang menjadi penguasa di Jakarta saat ini. Akankah Persija Jakarta dengan julukannya Macan Kemayoran bisa meraih poin penuh untuk menjaga konsistensinya untuk dapat lolos ke 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007? Ataukah Persitara Jakarta Utara mampu mempermalukan Persija Jakarta di hadapan pendukungnya yaitu Jackmania untuk bisa mempertahankan posisinya atau bahkan bisa menembus jalur 8 besar dan bisa menuju ke Liga Super di tahun depan? Inilah dia bagaimana Jackmania terus-menerus mereka memberikan dukungan kepada Persija Jakarta. Dan dari beberapa pertandingan terakhir, tentunya Persija Jakarta menang dua kali seri dan juga satu kali mereka mengalami kekalahan. Dan inilah dia, Jack Cil alias Jackmania Cilik. Inilah dia Kurniawan Dwi Yanto yang akan menghadapi yang merupakan seorang adik, yaitu Bambang Pamungkas. Dua orang penyerang, salah satunya adalah penyerang-penyerang yang bisa diandalkan dan juga bisa dikatakan dua orang penyerang terbaik di Indonesia di dua generasi atau juga dua era yang berbeda, Kurniawan Dwi Yulianto dan juga Bambang Pamungkas. Kita bisa menyaksikan bagaimana kedua pemain ini menjadi kapten di timnya masing-masing. Bagaimana Bambang Pamungkas menjadi kapten bagi Persija Jakarta dan Kurniawan Dwi Yulianto juga pernah memperkuat Persija Jakarta menjadi kapten dari Persitara Jakarta Utara. Dan tentunya kita akan segera bagaimana pelukan dari sang kakak terhadap adiknya Bambang Pamungkas. Kita juga bisa menyaksikan akankah siapakah yang bisa menjadi pemenang di sore hari ini. Apakah Bambang Pamungkas yang bisa mencetak gol atau juga Kurniawan Dwi Yulianto yang bisa mencetak gol. Kedua pemain ini pernah juga tampil ketika di final Liga Indonesia tahun 2001. Ketika itu Bambang Pamungkas mampu mencetak satu gol dan juga Kurniawan Dwi Yulianto mencetak satu gol bagi PSM Makassar. Dan kembali kali ini kita melihat, akankah Bambang Pamungkas menjadi pemain yang bisa diandalkan ataukah Kurniawan Dwi Yulianto yang masih akan tetap menunjukkan bahwa menjadi salah satu ikon sepak bola Indonesia, salah satu striker terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Kita akan sama-sama menyaksikan siapakah dari kedua pemain ini yang bisa memberikan yang terbaik untuk bisa kita saksikan. Akankah Persija Jakarta atau juga Persitara Jakarta Utara? Dari Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan, kita akan menyaksikan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Dan inilah dia, starting line up dari Persija Jakarta, asuhan coach Sergei Dubrovin. Kita bisa melihat di sini, Bung Rendra, Evgeny Komarov, pemain yang sudah tidak tergantikan lagi di posisi kiper. Dan ini sebetulnya ada masalah besar tadinya di Persija. Mereka tuh selalu bermasalah ketika mendapatkan pemain-pemain asing. Tercatat sekarang hanya Komarov, Abanda Herman, dan pemain yang baru masuk, Robertino. Cadangan dari para pemain Persija adalah nomor 33, Sabasir Tamani. Ya, itulah dia dua pemain terbaik yang lahir di dua era yang berbeda, Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto. Dan inilah dia Persitara Jakarta Utara, asuhan pelatih Abdurrahman Gurning. Ya, the winning team tetap dipertahankan oleh coach Rahman Gurning. Dan di sini kita melihat dua ujung tombak yang sangat berbahaya. Tentunya Kurniawan dan juga Bationo disupport oleh John Takpor. Dan di belakang dua benteng tangguh yaitu Ebenje dan Ngako. Akan sangat menarik melihat bagaimana mereka bisa menahan BP ataupun Aliuddin untuk menambah pundi golnya. Ya, kembali lagi kita melihat bagaimana dua pemain, satu bernomor kostum 10 dan satu lagi bernomor kostum kali lipatnya yaitu 20. Tentunya juga kita akan bisa melihat sementara ini Bambang Pamungkas telah mencetak 12 gol bagi Persija Jakarta dan Kurniawan sudah mencetak 10 gol. Masih ada nama Ruben Cheko dan juga masih ada nama Gendut Doni, dua super sub dari kedua tim masing-masing yang bisa menjadi pemain penentu tentunya di pertandingan sore hari ini.
Dan sebentar lagi kita menyaksikan kick-off babak pertama Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Kita akan sama-sama melihat siapakah yang bisa memenangkan pertandingan yang begitu penting bagi kedua tim masing-masing. Dan ketika pertemuan di putaran pertama, Persitara mampu menaklukkan Persija 2-1. Sedangkan tahun lalu, Persija Jakarta bermain seri satu sama di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Dan ketika pertandingan berlangsung di Stadion Kamal Muara, pertandingan adalah 1-2 untuk keunggulan Persija Jakarta. Inilah dia bagaimana pertandingan akan dipimpin oleh wasit Purwanto asal Kediri. Inilah dia bagaimana siapakah yang bisa menjadi pemenang dalam derby panas, derby ibu kota, derby Jakarta. Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara. Dan sebentar lagi inilah dia kick off babak pertama. Kita bisa menyaksikan bagaimana bola langsung diambil alih oleh para pemain dari Persija Jakarta. Langsung dari sektor sebelah kanan dan telah meninggalkan lapangan permainan. Masih Deddy Mulyadi terlihat berusaha mendelay permainan. Begitu rapat pertahanan yang diperagakan oleh kedua tim. Memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus. Ya, kali ini berada posisi cukup baik. Bagaimana tadi Abanda Herman sempat kehilangan kontrol bola dan berusaha dimanfaatkan oleh Jerman Bationo. Begitu cepat Deddy Mulyadi membantu penyerangan dari sektor sebelah kanan Persitara Jakarta Utara. Inilah dia, kurus. Berikan kepada John Takbur. Satu umpan yang sangat baik kali ini. Kurniawan Dwi Yulianto. Satu tendangan yang masih bisa diamankan oleh Yevgeny Kamarung. Luar biasa di sini kita melihat visi dari John Takbur. Sekali dalam memberikan umpan kepada Kurniawan. Baik sekali tik-tak 1-2. Namun sangat disayangkan Kurniawan yang sudah berada pada posisi bebas. Ya, kita lihat ada satu tendangan yang tidak disengaja tentu kita dari Rudolf Ebenji terhadap Robertinho Pugliara. Sesuatu yang jadi disengaja tentunya di sini kita melihat. Memang bagi EBNJ sangat penting baginya untuk mengawasi daerah, bukan hanya seorang pemain. Inilah dia, Robertinho Pugliara. Di daerah berbahaya nih, Bung, yang terkena. Kayaknya. Akan segera kita saksikan jarak yang sangat ideal. Bagaimana Bambang Pamungkas dan juga Ismet Sofyan. Bambang Pamungkas! Hampir saja begitu baik tendangannya, tapi juga penampilan yang sangat dingin dari Dadang Sudrajat. Menggagalkan tendangan bebas yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Ternyata tendangan ini sangat terarah menuju gawang, tapi sayang sekali kalau saya melihat tendangan ini kurang keras dan kurang ambang di atas. Sebuah tendangan bebas yang biasanya masuk dalam gawang seperti tendangan David Beckham ataupun Bambang Pamungkas sekalipun selalu terjadi di posisi sejajar dengan kepala. Ya, Bambang Pamungkas kali ini satu percobaan tendangan masih berada di atas gawang. Semakin panas tentunya Bambang Pamungkas, satu percobaan tendangan dilakukannya. Ya, baik sekali skill dari Bambang. Di sini kita melihat BP bagaimana ia bisa mengelabui dua pemain belakang Persitara. Dan kalau kita melihat secara detail, ia mulai menjauhi Ebenje Rudolf ya di sini. Artinya bagaimana ia bisa menarik diri dari kawalan sang benteng di belakang. Inilah dia, Coach Gurning. Membantu penyerangan kali ini Marzuki. Masih memberikan bola kepada John Takbur. Songkali satu percobaan tendangan John Takbur. Tipis saja tadi tendangan dari John Takbur Songkali. Satu shock terapi dilakukan oleh Persitara Jakarta Utara terhadap tuan rumah Persija Jakarta. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita tidak bisa meremehkan kemampuan Persitara. Di saat mereka bermain defensif, nyatanya mereka mampu membahayakan gawang lawan. Ya, inilah dia bagaimana Robertinho melakukan soloran. Dia berusaha melakukan satu tekukan bola. Ya, baik sekali skill di sini dari... Bisa ditahan. Satu serangan balik kali ini. Aliuddin begitu cepat. Bagaimana kita pergerakan dari Emil Ham. Sayang sekali kita lihat bagaimana. Satu umpan kali ini kepada Emil Ham. Atau juga satu Hamka Hamzah. Peluang dan hampir saja. Bagaimana Hamka Hamzah membantu penyerangan. Satu penyelesaian dari Aliuddin masih dapat diamankan oleh Dadang Sudrajat. Umpan kali ini masih bisa diamankan. Dadang Sudrajat memang pantas ditempatkan sebagai starter oleh Coach Gurning sejauh ini. Ya, saya melihat ini adalah pahlawan bagi Persitara. Bagaimana ia bisa mengintersep umpan yang diberikan oleh Emil Ham. Dan lihatlah di sini bagaimana ia bisa berjibaku sehingga harus membutuhkan pertolongan dari para pemain, dari para rekan sendirinya. Sungguh suatu situasi heroik dari penjaga gawang Persitara. Ya, kita lihat bagaimana nafas buatan harus diberikan kepada Dadang Sudrajat. Dan kita semua berdoa tentunya jangan sampai begitu parah cedera yang dialami oleh seorang Dadang Sudrajat. Dan di sini kita melihat bagaimana Aliuddin begitu menyesal akan peluang emas yang tidak berhasil dicetak gol. Namun kembali kita ke Dadang Sudrajat, pemain yang mungkin dikatakan sebagai key player pada saat Persitara menang melawan Persib. Sangat fatal apabila ia harus meninggalkan lapangan. Dia adalah salah seorang pemain yang cukup berani meninggalkan sarangnya, beradu badan.
sampai tampaknya cukup berbahaya ya, ini. Kita bisa melihat bagaimana dari kejauhan memang Danang Sudrajat masih belum sadar diri. Ya, oksigen ya, bantuan oksigen. Dan di sini kalau kita melihat bagaimana yang melakukan penyelamat, ini sungguh luar biasa karena posisi Aliuddin dan Dadang hanya one on one, tinggal berhadapan. Namun baik sekali, dan ini mungkin yang mengakibatkan bagaimana Dadang bisa cedera. Iya, kita melihat di sini benturan dengan pemain Persija BP. Bambang, ya. Bambang. Ya. Satu hal yang kita harus cermati di sini, bagaimana tim medis begitu sigap dengan peralatan oksigen sehingga Dadang Sudrajat sudah kembali. Kita melihat mulai memasuki lapangan kembali untuk bermain, dan simpati yang diberikan BP ini suatu contoh yang baik. Kita melihat dalam sebuah pertandingan klasik bagi pemain muda ini sungguh baik. Selama 30 menit ini ia sangat fokus dalam menjaga daerah pertahanannya. Bambang Pamungkas memenangi duel udara, kembali lagi Dadang Sudrajat menjadi penyelamat dari tekanan yang dilakukan oleh Persija Jakarta. M. Ilham kita lihat kembali memberikan umpan. Satu penyelamatan dari Rudolf Ebenje. Kali ini datang kembali serangan bantuan dari sektor lapangan tengah. Bagaimana Gerard Pangkali berikan pada Robertinho Pugliara. Satu kerjaan cukup baik kali ini. Bambang Pamungkas, satu perjuangan tendangan. Penyelamatan dari Dadang Sudrajat. Dan tendangan yang tidak terlalu keras sehingga mampu terbaca oleh Dadang. Dan saya melihat ternyata kejadian tadi ketika Dadang hampir setengah pingsan tidak membuat performa dia menurun. Justru membuat dia tampak lebih bersemangat dalam pertandingan kali ini. Ya, kali ini Rudolf Ebenje yang harus menerima perawatan. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas membantu Rudolf Ebenje. Walaupun kita lihat partai ini berlangsung begitu keras, tapi para pemain terlihat masih begitu santai. Ya, dalam pertandingan lambat lihat ya bagaimana sepatu dari John Tabur mengenai wajah atau pipi dari Francis Wewengkang. Maut derby ibu kota ini. Satu peluang kali ini bagaimana terjadi peluang dan sebuah gol. Bagaimana Aliuddin berhasil mencetak gol yang ke-13 dan merubah kedudukan menjadi 1-0 di derby ibu kota dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Fantastis kita melihat gol dari Aliuddin. Bagaimana ia bisa mencetak gol dengan hanya first time volley, mencetak gol, merobek jala dari Dadang Sudrajat. Sungguh keunggulan yang luar biasa pada saat Persija justru sulit mencetak gol. Kita melihat Aliuddin mencetak gol ke-13. Nomor 13 yang sangat beruntung bagi Aliuddin menciptakan skor menjadi 1-0 bagi Persija. Ya, salah satu catatan penting adalah ia berhasil memerawani gawang Persitara selama di pertandingan keempat ini. Iya. Bagaimana akhirnya momok bagi seorang Dadang Sudrajat adalah Aliuddin. Ya, di sini kita melihat bagaimana kontrol bola dari Aliuddin. Dengan hanya sekali melihat kepada posisi Dadang Sudrajat, dia sudah bisa menciptakan gol ini. Suatu visi, suatu insting striker, killer striker yang kita namakan. Bagaimana dengan hanya satu peluang emas, dia bisa mencetak gol. Dan dengan cerdik dia mengambil ke sudut yang dekat. Ya, ya, sebuah gol yang memang cukup bisa membuat kondisi dari Stadion Lebak Bulus Jakarta bergemuruh. Tentunya gol yang telah ditunggu-tunggu oleh Jackmania yang telah tiba di stadion sejak beberapa jam yang lalu. Inilah dia sujud syukur yang dilakukan oleh pelatih atau juga asisten pelatih Isman Jasulme. Kembali kali ini Marzuki bagi Persitara Jakarta Utara. Berusaha melewati Atep dia. Begitu cepat, cukup baik kali ini melakukan overlapping Marzuki. Berusaha melewati seniornya Ismet Sofian. Yaso kali ini satu percobaan tendangan Yaso. Oh. Tipis berada di samping kanan dari Yevgeny Kamaruk. Cukup baik bagaimana dilakukan oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Cannonball yang harus diwaspadai oleh para pemain Persija di sini. Kita melihat ini adalah kedua kali setelah John Takpor melakukan tendangan dari luar kotak penalti. 30 detik lagi waktu normal. Ya, cukup kosong kali ini. Apa yang terjadi? Akankah ini sebuah penalti yang diberikan bagi Persitara Jakarta Utara? Ternyata penalti yang hanya terjadi kurang dari 1 menit di waktu normal bagi Persitara Jakarta Utara. Ya, inilah yang kita melihat bagaimana lengahnya lini belakang Persija. Sehingga Itimi Dixon bisa melewati Gerald Pangkali di sini ya. Dengan baik yang melakukan akselerasi. Ada sedikit dorongan dari Gerald sehingga ia tidak bisa melanjutkan ataupun tidak bisa berlari terus memberikan umpan ke tengah sehingga ia di sini kita melihat ada tarikan dari Gerald Pangkali. Penalti yang sangat berharga kali ini buat Persitara. Ya, kita lihat tendangan penalti diberikan bagi Persitara Jakarta Utara. Akankah skor menjadi satu sama di babak pertama ini? Tentunya juga akan menjadi satu hal yang sangat menarik yang terjadi di Stadion Lebak Bulus Jakarta.
siapa yang mengambil tendangan penalti? Ternyata adalah Jerman Bationo. Akankah gol keempat terjadi? Dan memang gol keempat dicetak oleh Jerman Bationo. Dan kali ini dia merobek gawang Yevgeny Kamaru di Stadion Lebak Bulus Jakarta. Satu Persija, satu Persitara. Gol yang membuat sunyi stadion. Kita melihat bagaimana gol mengejutkan dari Persitara. Namun penalti yang sangat baik dari Bationo. Bagaimana ia bisa fokus meskipun sang penjaga gawang Kamaruk sudah baik antisipasinya. Namun inilah salah satu hal yang harus diwaspadai, bahwa bagaimana tim Persitara bisa mencuri gol meskipun itu adalah dari sebuah titik penalti. Sebuah tendangan penalti dilakukan oleh Jerman Bationo ke pojok kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk dan merubah kedudukan menjadi satu sama. Dan tentunya duel panas, duel maut dari Jakarta ini akan semakin seru di babak kedua nanti. Lihatlah ancang-ancang dari Jerman Bationo dan bagaimana nyesalnya Kamaruk di sini. Ya, Itimi Dixon kita lihat memegangi pinggulnya. Apa yang terjadi terhadap Itimi Dixon? Inilah pemain memang yang pemain yang sangat berbahaya di kubu Persitara. Di sini kita melihat bagaimana Itimi kembali berduel dengan Gerald Pangkali. Kedua pemain yang pastinya tidak akan terpisahkan selama pertandingan. Bagaimana kerjasama dan juga satu skill keeping bola yang sangat baik, sangat sempurna tadi dilakukan oleh John Tafur Sengkali. Dan baru saja Wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluitnya menandakan derby ibu kota, derby Jakarta antara Persija Jakarta juga Persitara telah usai. Kedudukan adalah satu sama di mana gol tadi dicetak oleh Aliuddin dan juga oleh Jerman Bationo. Purwanto telah mempersiapkan segala elemen untuk melangsungkan babak kedua dari Stadion Lebak Bulus Jakarta. Ya, inilah dia babak kedua Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara dan skor adalah satu sama. Hamka Hamzah baru saja melakukan satu tendangan. Direct pass dia menuju kepada Aliuddin kali ini. Kita lihat Aliuddin berusaha melewati satu kolongan bola yang tadi dilakukan oleh Aliuddin terhadap Rudolf Ebenje. Dan satu tendangan. Satu aksi yang luar biasa dilakukan oleh Aliuddin. Dia tahu kelemahan dari Rudolf Ebenje. Ini adalah bukti bahwa Aliuddin adalah salah seorang pemain yang sangat licin. Lihat, dia dijaga oleh dua orang pemain yang sangat dekat dengan dia. Tapi ia masih mampu melepaskan sebuah tendangan yang sangat berbahaya. Sayang sekali jika saja ia mampu lebih mengarahkan tendangannya. Dan akibatnya kejadian tadi sama sekali tidak berbahaya. Justru ya, kita lihat sekarang. Bagaimana satu kerjasama kali ini? Bola Robertinho Pugliara. Sayang sekali peluang tadi kerjasama yang sangat baik. Triangle dari Robertinho Pugliara, Aliuddin dan juga Bambang Pamungkas. Satu hal yang mesti kita cermati sekarang, Bung. Kita lihat Persitara bermain sangat disiplin dari babak pertama. Mereka tidak pernah lengah mengawal. Kita lihat ketika Robertinho bergerak, masih ada Deddy Mulyadi yang menempel dengan sangat ketat Persija. Ya, serangan balik kali ini dari Deddy Mulyadi. Kita lihat bagaimana Itimi Dixon menunggu satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Mulai melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti anak-anak Persitara Jakarta Utara. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya Deddy memiliki dua pilihan untuk memberikan umpan. Satu kepada Bationo dan satu lagi kepada Itimi Dixon. Bambang Pamungkas kali ini bermain melebar dia. Ada Aliuddin, kita lihat Aliuddin berusaha melakukan satu penetrasi sendangan dari luar kotak penalti yang masih berada di atas gawang dari Dadang Sudrajat. Padahal dia masih memiliki pilihan untuk memilih Atep di sebelah kanan. Ya, Gendut Doni disiapkan untuk masuk ke lapangan oleh Coach Gurning. Siapakah yang ditarik keluar oleh? Wow, ternyata Jerman Bationo cepat melalui sektor sebelah kiri pertahanan. Cukup baik kali ini bagaimana penetrasi. Harus dihentikan secara paksa oleh Marzuki. Pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh Emi Hilham, kita lihat. Ya, harus dihentikan secara paksa. Wow, ternyata Hamka Hamzah yang melakukan overlapping. Kita lihat bagaimana Hamka Hamzah meninggalkan box-nya cukup jauh dan melakukan satu aksi yang cukup membahayakan. Ya, kita melihat di sini justru pergerakan dari Hamka Hamzah ini sangat luar biasa ya. Artinya sebagai pemain bertahan, ia diberikan kebebasan untuk tiba-tiba maju ke depan. Dan skill Hamka Hamzah juga kita mengetahui cukup baik. Ya, Ismet Sofyan. Bagaimana sudah berada dalam posisi offside Abanda Herman. Bagaimana tarikan atau juga jebakan offside yang cukup sempurna diperagakan oleh anak-anak Persitara Jakarta Utara. Ya, perangkap yang sangat baik di sini. Kita melihat bagaimana semua, setiap pemain Persitara maju ke depan.
yang mengakibatkan Abanda, Robertinho, Aliuddin, dan ada juga lima pemain. Masih Ismet, kita lihat satu tackling yang cukup keras saja dilakukan oleh Marzuki terhadap pergerakan dari Ismet Sofyan. Masih berhasil direbut oleh M. Ilham dari sektor sebelah kiri. M. Ilham kita lihat berusaha memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Satu sekilas cukup baik kepada M. Ilham. Sejumlah pemain berada posisi dan Hambali lagi. Terjadi peluang dan hampir penyelamatan yang luar biasa dari seorang Dadang Sudrajat. Kembali bisa mengamankan gawangnya dari gol yang dituju oleh para pemain Persija Jakarta. Dadang Superman Sudrajat, di sini kita melihat bagaimana dia bisa menghalau sebuah umpan, sebuah peluang emas dari Aliuddin. Pertama kita melihat di sini BP, kemudian kedua bola yang sudah harus masuk. Iya, kita melihat di sana bagaimana mata Dadang sangat baik dalam memfokuskan, dalam mementahkan peluang tersebut, dan kembali kita melihat dia berjibaku di kotak penalti. Dan refleksnya juga sangat baik ya. Tentunya kita Dadang juga Superman. Tapi cara dalamnya di dalam, Bu. Kalau di luar baru Superman. Baik, kita lihat bagaimana kali ini Dadang Sudrajat harus kembali menerima perawatan dari tim medis. Inilah dia penjaga gawang yang tampil sangat luar biasa di Stadion Lebak Bulus Jakarta. Dua kali penyelamatannya terhadap dua striker dari Persija Jakarta. Tendangan dari Bambang Pamungkas dan juga sundulan dari Aliuddin. Dan lihat di proses bagaimana Dadang Sudrajat kembali lagi harus menerima perawatan karena memang bertabrakan dengan Abanda Herman. Ini sebuah contoh yang baik ya bagi seorang penjaga gawang, bagaimana dia sebenarnya sudah trauma di babak pertama mengalami benturan fisik dengan pemain-pemain Persija. Kali ini pun dia masih memberanikan diri untuk menghalau bola. Kembali kita melihat di sini justru ada Abanda Herman yang mencoba mencetak gol pada saat itu. Dan kita melihat duel klasik ini memang sangat luar biasa ya. Artinya bagaimana kedua tim bermain keras, namun tidak ada luapan emosi dari kedua pemain. Dan kembali di sini Ngadiono melakukan pemanasan, mengantisipasi apabila Dadang keluar dari lapangan. Rudolf EBNJ kita lihat berdiskusi dia. Dan kembali lagi bagaimana seorang Dadang Sudrajat harus menerima perawatan. Kejadian kedua membuktikan bahwa Dadang adalah salah seorang kiper yang berani keluar. Dia sama sekali tidak peduli bahaya mengancam diri dia. Dia harus mengambil keputusan apakah dia keluar menyelamatkan gawangnya atau dia harus diam dan menunggu bola datang ke arah gawang. Bila dia penjaga gawang kelahiran 22 Maret tahun 1979, Dadang Sudrajat mulai menyita perhatian publik sepak bola Indonesia dengan penampilan-penampilan luar biasanya di 4 partai terakhirnya bersama Persitara Jakarta Utara. Ya, Leo Tupamahu dan juga ada sejumlah nama di bangku cadangan, Mulki Hakim dan juga Agus Suprianto bersiap-siap, dan juga Ruben Ceko. Pemain masa depan Indonesia, di sini kita melihat bagaimana seorang pemain muda seperti Atep sudah harus mengarungi sebuah liga yang sangat ketat, kemudian memperkuat timnas juga. Ya, kali ini Itimi Dixon kembali lolos di sektor sebelah kiri pertahanan, dan kali ini bola cukup gendut Doni Kristiawan. Gendut Doni, satu percobaan tendangan yang hanya berada di samping kiri dari tiang gawang. Peluang dari Gendut Doni. Ya, peluang emas. Di sini kita melihat bagaimana Itimi Dixon kembali memberikan assist yang bagus, dan skill dari Gendut Doni kita melihat. Ya, Gangga Mudana disiapkan untuk menggantikan Francis Wewengkang. Satu pergantian yang cukup baik tentunya. Ismet Sofyan maksudnya kepada Aliuddin. Ada. Ya, kita lihat bagaimana peluang kali ini. Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara dan sebuah gol! Sebuah gol yang sangat-sangat sempurna dibuktikan oleh Robertinho Pugliara. Pemain yang masih terus mencari celah untuk menjadi idola baru di Stadion Lebak Bulus Jakarta. Jogo Bonito, kita melihat bagaimana Robertinho bisa melewati Ebenje Rudolf, kemudian juga Ngako dan mencetak gol finishing yang luar biasa. Trigol, gol ketiga oleh Robertinho. Gol yang sangat-sangat berharga, sangat bernilai. Karena bisa saja ini memberikan kemenangan. Lihatlah bagaimana finishing touch sebuah pemain seperti Robertinho yang mendadak muncul dari lini kedua. Bisa merobek dadang gawang dari Dadang Sudrajat. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Persija. Sebuah skill, sebuah motivasi, sebuah gerakan eksplosif
dari lini kedua. Inilah luapan kegembiraan para pengurus, para staff dari Persija Jakarta. Dan kita melihat gol ini diawali dari kesalahpahaman di lini belakang. Dalam bermain sepak bola dibutuhkan konsentrasi penuh sepanjang 2 kali 42 menit. Ya, Robertinho Pugliara berikan kepada kompatriotnya, yaitu Ruben Cheko. Ya, cukup berada posisi kosong anak-anak dari Persija kali ini. Aliudin sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat tadi Bambang Pamungkas sedikit ragu-ragu memberikan umpan ke sektor kiri atau juga sebelah kanan. Ya, sempat terjatuh tadi Emil Ham. Ya, kembali balik lagi kali ini. Bagaimana Emil Ham berebut bola dia? Tidak berada dalam posisi yang cukup baik Emil Ham. Satu potongan bola yang dilakukan oleh Dadang Sudrajat cukup baik. Ya, sangat-sangat banyak apa yang dilakukan oleh Emil Ham. Tapi kita jangan lupa dulu ketika Emil Ham masuk dalam kotak penalti, Dadang Sudrajat dengan berani maju ke depan. Dan ini adalah sebuah bahaya lagi pada diri kita. Saya ingat tadi apa kata Bob Binder. Dadang Sudrajat adalah pemain yang berani. Dia tidak mengalami trauma setelah di babak pertama sempat pingsan. Dan di babak kedua tadi terkapar juga. Nyatanya dia masih berani untuk berani keluar, mengambil risiko untuk cedera seperti di babak pertama tadi. Ya, kembali kali ini bola melalui John Tapurson kali anak-anak Persitara Jakarta Utara. Hariman Siregar keluar menyerang. Kali ini Hariman Siregar satu tendangannya tipis saja. Hanya setengah meter di sebelah kanan dari tiang gawang Yevgeny Kamaruk. Satu percobaan tendangan yang dilakukan oleh Hariman Siregar. Memang satu hal yang pantas dilakukannya apabila pertahanan begitu ketat untuk bisa ditembus. Bagi sebuah pemain pengganti pada saat ia masuk lapangan, tentu saja ia harus bisa beradaptasi dulu dengan situasi. Ya, kali ini kembali Aliudin melakukan satu penetrasi dia dibayang-bayangi oleh Gabriel Ngaku. Bila dia empat teman di situ. Berubah arah Ruben Cheko kali ini. Bagaimana Ruben Cheko masih menguasai bola. Terjatuh Ruben Cheko hanya satu meter di depan kotak penalti. Kita lihat Ruben Cheko menunjuk-nunjuk kotak penalti, meminta penalti kepada wasit Purwanto. Ya, wajar bagi seorang pemain depannya. Mereka harus pintar memanfaatkan kesempatan, setiap kesempatan yang dapat. Dan di sini kita melihat apabila Ruben Cheko dibiarkan terus melaju, maka bisa jadi akan lahir gol ketiga bagi Persija. Siapakah yang mengambil tendangan bebas? Ternyata Bambang Pamungkas sudah lakukan satu penyelamatan dan sundulan kembali. Ya, kita lihat bola masih bisa diselamatkan oleh Dadang Sudrajat, sundulan dari Aliudin yang melahirkan sebuah throw-in. Dan di sini kita melihat, lihatlah di sini bagaimana fokus dari seorang penjaga gawang Dadang bisa terus menghalau setiap peluangan dari Persija. Dan hal yang sangat menarik di babak kedua ini kalau kita perhatikan adalah dua striker utama di tim Persija, mereka bermain melebar ke sayap dan membiarkan dan memberi ruang pada pemain tengah untuk menusuk langsung dari lini tengah. Kita lihat ya, kali ini bagaimana Kurniawan Dwi Yulianto, satu pressing bola yang baru saja dilakukan oleh Kurniawan, tipis di samping kiri dari gawang Yevgeny Kamaruk. Sayang sekali, Bung. Ini sebuah kesalahan yang sebenarnya cukup fatal di lini belakang. Mereka lupa, tidak memperhatikan gerakan Kurniawan. Mereka sibuk memperhatikan gerakan bola dan tidak melihat di mana pemain depan lawan berada. Ya, tentunya ini juga Amka Hamzah menghalau bola, berebut bola dia dengan Kurniawan Dwi Yulianto. Tidak memberikan ruang sedikit pun. Gendut Doni Kristiawan kali ini masih kepada Itimi Dixon. Masih Itimi Dixon dibayang-bayangi dia oleh Gerard Pangkali. Satu umpan menuju ke dalam kotak penalti. Ya, kita lihat bagaimana John Tapurson kali berebut bola kali ini. Masih bisa diamankan. Kembali lagi terjadi perebutan scrimmage di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ya, beruntung sekali mereka memiliki Abanda Herman ya di sini yang sangat fokus terhadap pergerakan John Tapur sehingga ia bisa menghalau umpan tersebut. Kita melihat di sini bagaimana Abanda melakukan tackling yang bersih, kemudian masih ada Ismet Sofian pun di garis gawang. Kembali kali ini Gabriel Ngaku, Aliudin, masih Aliudin kali ini. Kembali Aliudin berusaha mengutak-atik bola. Satu serangan balik dibangun oleh anak-anak Persija Jakarta melalui Emil Ham. Cukup cepat kali ini Emil Ham. Kita lihat pergerakan dari Robertinho Pugliara. Robertinho Pugliara, bisakah dia mencetak golnya yang kembali hanya tipis saja. Satu aksi dari Robertinho Pugliara. Aksi yang luar biasa dari Robertinho, kembali yang muncul dari lini kedua. Secara tiba-tiba meraih umpan yang diberikan oleh Emil Ham. Dan di sini kita melihat bagaimana akselerasinya yang sempurna, tidak diimbangi oleh finishing yang baik, dan acungan jempol juga harus diberikan bagi Ebenje Rudolf yang terus mengikuti gerak Robertinho sehingga finishing touch yang harusnya berbuah gol justru melenceng. Fokus pada dua striker yang sangat berbahaya itu. John Tapurson kali ini. Masih John Tapurson, umpan yang cukup baik kepada Kurniawan. Sayang sekali kita lihat kembali lagi
Kurniawan Dwi Yulianto mendapatkan peluang untuk bisa mencetaknya gol yang ke-11 di Liga Jarum Indonesia 2007. Sulit sekali bagi seorang striker seperti Kurniawan. Di sini kita melihat bagaimana coach Rahman Gurning begitu kecewa. Dan kita melihat posisi Kurniawan yang memang sudah sangat sempit menyulitkannya untuk apakah mencetak gol, menendang langsung ke gawang ataukah memberi umpan dari luar kotak penalti Persitara Jakarta Utara ini. Suatu inisiatif yang baik bagi Bambang untuk bergerak ke tengah dari posisi Saeb sehingga memaksakan Dedi untuk melakukan pelanggaran. Dan kita melihat ini adalah peluang dari set piece kesekian kali bagi Persija yang memiliki set piece spesialis seperti Ismet dan BP. Bukan tidak mungkin inilah yang akan terjadi gol. Ya, apapun yang terjadi dari partai ini, apapun hasilnya, tentunya satu hal yang kita berikan kredit poin adalah bagaimana para pemain begitu enjoy. Mereka sama sekali tidak terlihat begitu keras dalam memainkan partai derby. Satu peluang kali ini. Sayang sekali kita lihat dan sudah berada dalam posisi offside. Bambang Pamungkas, satu peluangnya. Ya, kita melihat di sini rancangan tendangan bebas yang begitu bagus. Sepertinya sudah dipraktekkan pada saat latihan. Namun sangat disayangkan bahwa umpan akhir ke kotak penalti justru berada pada perangkap offside. Ya, kita lihat bagaimana para pemain, walaupun partai ini penuh emosi, penuh dendam, penuh gengsi, tapi para pemain kita lihat masih bisa menjaga sportivitas di lapangan. Satu hal yang sangat luar biasa yang bisa diterapkan oleh para pemain yang bertanding di sore hari ini. Ya, terjadi di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana Robert Sejuk Mulyara emosi memain Persitara. Kita lihat tadi mereka dengan sengaja menendang kaki Robertinho karena kesulitan merebut bola. Ya, kali ini kembali Robertinho Pugliara dari sektor sebelah kiri pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kali ini bola Ismet Sofyan. Di menit-menit akhir kita lihat bagaimana Robertinho kembali, masih Robertinho, dan ternyata ada John Takbur Songkali yang mengawalnya di sektor sebelah kiri pertahanannya. Ya, perebutan bola Dedi Sutrisno. Skill yang baik dari Robertinho di sini kita melihat bagaimana ia mencoba mengulur waktu agar kemenangan bisa diperoleh oleh Persija, dan ini akan menjadi suatu kemenangan yang sangat berharga mengingat mereka berada pada kondisi di mana mereka membutuhkan kemenangan. Dan lihatlah para Jackmania begitu bergembira. Kembali kali ini Gendut Doni Kristiawan. Masih Ismet Sofyan. Ismet Sofyan kali ini berada cukup memberikan umpan yang sangat baik kali ini. Apa yang terjadi? Hampir saja kembali gol terjadi. Dan Ruben Ceko Sundulani masih melenceng dari gawang Dadang Sudrajat. Catat nama Dadang Sudrajat. Bisa jadi ini adalah pemain masa depan bagi Indonesia. Begitu baik kita melihat, begitu sigap. Iya, sepertinya ia lupa daratan sehingga begitu baik. Mampu melakukan lompatan, mampu melakukan penyelamatan. Divingnya sungguh luar biasa. Dan acungan jempol bagi para pemain Persija yang bisa memenangkan pertandingan ini. Baru saja wasit Purwanto asal Kediri meniupkan peluit yang menandakan akhir dari Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007. Derby Ibu Kota, Derby Jakarta, Derby yang prestisius dan juga Derby yang penuh dendam antara Persija Jakarta menghadapi Persitara Jakarta Utara yang akhirnya dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor 2-1.